Halo, selamat malam. Anda menyaksikan Konspirasi Prabu. Saya akan bawakan informasi yang pertama di malam hari ini tentang Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat yang jadi sorotan karena diduga mengajarkan pendidikan yang menyimpang dari ajaran Islam kepada santrinya. Majelis Ulama Indonesia dan Pemprov Jabar juga telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan juga fakta terkait dugaan ajaran penyimpangan di Al-Zaitun. Polemik dugaan ajaran agama yang melenceng dari sunnah Islam di Pondok Pesantren Al-Zaitun kini jadi kontroversi publik. Adapun temuan awal tersebut berupa penyimpangan dan persoalan akhlak yang terjadi di pesantren pimpinan Panji Gumilang tersebut. Panji diduga telah menyebarkan ajaran sesat. Pesantren ini terus menjadi pembicaraan sejak beredar video saf sholat id campur antara laki-laki dan perempuan pada April lalu. Majelis Ulama Indonesia dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga telah membentuk tim investigasi guna mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan ajaran penyimpangan agama di Al-Zaitun. Al-Zaitun ini bukan sekolah dasar yang negeri diurus bupati, bukan SMA yang diurus kewenangan apa? Saya, bukan universitas kewenangan pusat, tapi pesantren. Jadi kewenangannya, izinnya, duitnya juga dari negara turun ke anak-anak di sana. Jadi saya mencoba mencari celah untuk menjaga kondusivitasnya. Okay. Jangan sampai terjadi huru-hara, kerusuhan. Tim investigasi yang dibentuk Pemprov Jabar akan mendalami 8 poin pembahasan. Di antaranya terkait tata cara sholat Idul Fitri tidak biasa, pernyataan Al-Zaitun yang menganut mazhab Ahmad Soekarno, Al-Quran yang disebut karangan Nabi Muhammad, tobat zina dengan membayar uang, kemudian merubah salam menjadi lagu Yahudi, menyebut tanah suci adalah Indonesia, wanita soleh jadi imam dan khatib sholat, hingga pernyataan masjid tempatnya orang frustasi, kikir dan kecewa. Tim Liputan iNews melaporkan. PDI Perjuangan menggelar puncak perayaan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta beberapa waktu yang lalu. Peringatan tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting negeri, termasuk Presiden. Menariknya dalam momen ini, Jokowi terlihat memberikan semangat dan juga dukungan untuk memenangkan pencapresan Ganjar. Sejumlah tokoh menghadiri puncak perayaan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu siang. Selain pengurus partai dan simpatisan, pada acara yang digelar PDI Perjuangan ini, turut dihadiri bakal calon presiden Ganjar Pranowo serta ketua umum partai politik lain. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan agar terus berjuang kepada bakal calon presiden yang diusung PDI Perjuangan. Pada para pemuda dan penerus masa depan bangsa, ingat kata Bung Karno, warisi apinya, jangan abunya, warisi semangatnya yang menyala-nyala, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan semangat untuk mengisi kemerdekaan. Dan semangat untuk membangun Indonesia maju. Selain itu, dalam pidato politiknya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri juga mengingatkan kader untuk memilih calon pemimpin di 2024 tidak hanya sekedar melihat fisik. Syukur Alhamdulillah, keputusan pencalonan tersebut disambut baik oleh rakyat Indonesia. Makanya, dengan spirit gotong royong yang kita kedepankan, nah tadi sudah saya sampaikan, padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu karena apa? Sifat kita adalah kekeluargaan dan gotong royong. Mantan Panglima TNI Jenderal Purniawan Andika Perkasa yang hadir dalam perayaan tersebut menyatakan siap jika dia dipilih menjadi ketua tim sukses Ganjar Pranowo untuk pemilihan presiden 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Popularitas bacapres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo terus memimpin. Survei lembaga Survei Populi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Coba kita sama-sama lihat seperti apa grafiknya ya. Rilis lembaga survei Populi
pada Juni 2023 atau 8 bulan menjelang pemilu, elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo mulai melesat dan menyalip Prabowo dengan elektabilitas 35,8%. Dalam simulasi tiga tokoh calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan adalah yang mencapai tertinggi, di mana Ganjar Pranowo dengan 35,8%, disusul Prabowo Subianto 33,4% dan Anies Baswedan 23,2%. Sedangkan yang belum memutuskan ada 7,3% dan yang menolak menjawab ada 0,3%. Sementara itu, berdasarkan elektabilitas capres top of mind, Ganjar Pranowo mencapai elektabilitas 21,9%. Kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto 19,3% dan Anies Baswedan 14,4%. Lalu, siapakah cawapres top of mind berdasarkan survei Populi? Pada pertanyaan terbuka, Sandiaga Uno menjadi nama yang paling banyak dipilih menjadi wakil presiden dengan 9,8%, disusul Ridwan Kamil 7,5% dan Erick Thohir 5,9%. Adapun tokoh-tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 5%. Kita akan sama-sama melihat bagaimanakah perkembangan cuaca mengenai survei-surveian ini ya dalam beberapa waktu ke depan, karena ini menjadi penting untuk menjadi barometer Anda semua dalam menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini dalam 5 tahun ke depan. Nah, sekarang kita akan masuk ke informasi yang lain, di mana Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ini menjadi kabar gembira bagi Indonesia dan PSSI setelah sebelumnya gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Namun yang jadi perhatian sekarang, kompetisi ini disebut bentrok dengan konser Coldplay di Stadion GBK November nanti. Piala Dunia Usia 17 rencananya akan dihelat pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Namun pada saat yang bersamaan, Indonesia juga akan menghelat konser Coldplay pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Promotor pementasan Coldplay bahkan telah menyewa Stadion Utama GBK dalam rentang waktu yang panjang selama 5-17 November 2023. Sedangkan Stadion Utama Gelora Bung Karno kemungkinan bakal menjadi venue Piala Dunia Usia 17 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak ingin gegabah mengambil sikap. PSSI akan mencari jalan terbaik untuk kedua pihak. Ya, jadi saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang saya bilang kan itu harus jadi solusi, kita duduk bersama. Ya, duduk bersama mencari solusi. Karena dua-duanya event bagus buat Indonesia. Sesudah FIFA menunjuk Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia Usia 17 2023, Erick Thohir bergerak cepat berkoordinasi dengan Presiden Jokowi. Selain itu, Erick Thohir juga menghubungi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berkoordinasi.